Waduh coy, sekarang kita udah terbang. Mantap jiwa. Oke guys, kembali lagi bersama gue Ahoy Craft. Kali ini gue bakal nunjukin ke kalian cara menjadi Iron Man. Waduh, mantap jiwa. Oke, BTW di sini gue gunain shader baru ya teman-teman. Jadi bagi kalian yang belum tahu atau belum bisa, kalian bisa lihat noh di atas. Kalian bisa lihat di situ cara mendownload dan masang shader ya teman-teman. Di situ gue bakal ajarin full ya teman-teman. Dan bagi kalian yang belum subscribe, tolong subscribe teman-teman agar gue makin rajin upload video. Oke, sip. Oke, langkah pertama yang kalian perlukan itu adalah mengambil comment block ya teman-teman. Di sini bagi kalian yang belum tahu cara ngambil comment block, caranya kalian ngambil di chat ya teman-teman. Karena di inventory itu dia nggak ada ya teman-teman. Oke, kemudian kita di sini bakalan letak dua comment block ya teman-teman. Oke, di sini kita tulis tp at a buka kurung type sama dengan blaze tutup kurung kemudian at p. Oke, block type repeat ya teman-teman. Yang kedua itu yang di sebelah kanan ya teman-teman, kita bikin effect at a buka kurung type sama dengan blaze tutup kurung kemudian invisibility 1 spasi 1 true ya teman-teman. Block type-nya sama repeat dan di sini always active. Waduh, dan di sini kita aktifin juga ya teman-teman. Dan kita spawn blaze ya teman-teman. Waduh. Dan di sini efek asapnya udah timbul ya teman-teman. Jadi, sekarang kita bakal buat efek melayang ya teman-teman. Oke, jadi kita di sini memerlukan 3 tambahan lagi ya teman-teman, yaitu chain helmet, kemudian enchanted book yang unbreaking dan kita butuh anvil ya teman-teman. Jadi di sini kita enchant dulu ya teman-teman. Di sini gua ubah namanya menjadi helm Iron Man. Oke, ini comment block yang ketiga dan yang keempat ya teman-teman. Jadi kalian jangan dekatin antara mereka berempat ini, takutnya berantem. Comment block ketiga ini kita isi dengan execute, kemudian add p, kemudian garis di atas itu 3 kali ya teman-teman. Oke, kemudian detect, lalu spasi, kemudian yang garis di atas itu 3 kali lagi. Baru di sini kalian bikin air 0 efek kemudian di sini kalian bikin add p baru levitation lalu spasi 1 kemudian spasi lagi 1. Oke, block type-nya repeat. Oke, yang keempat ya teman-teman, di sini kalian bikin enchant add p kemudian unbreaking 1. Oke, block type-nya repeat dan redstone-nya always active. Kemudian kita ambil redstone komparator ya teman-teman. Oke, kita ambil. Kemudian kita letakkan nih arahnya ke execute tadi ya teman-teman. Karena redstone-nya tadi itu need redstone ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita spawn dulu blaze-nya. Kemudian kita pegang helm Iron Man. Waduh, kita terbang coy. Bayangkan, ku beli Oreo. Oke, di sini bagi kalian pengen ngilangin tulisan ini, kalian bikin aja slash game rule. Kemudian comment block output spasi false. Oke, di sini gua bakal ganti skin Iron Man dulu ya teman-teman, biar makin what. Oke teman-teman, di sini gua udah pakai skin Iron Man. Jadi bagi kalian pengen skin ini, kalian bisa cek linknya di deskripsi. Oke. Oke, mungkin sampai di sini aja ya teman-teman. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, like dan komen apabila ada kendala. Oke. Sip, nonton juga nih 2 video rekomendasi ini ya teman-teman. Oke, bagi kalian pengen subscribe tinggal tekan yang di tengah ini profil YouTube gua. Oke, sip, mantap jiwa.